Hai guys, finally aku udah sampai di Bandara Internasional Hasanuddin, guys. Bandara Internasional Hasanuddin. Liburanku kali ini adalah di Bangka Belitung, guys. Welcome to Bangka Belitung. Jadi guys, ini aku sekarang lagi ketemu sama abangnya yang mau sewain motor, guys. So, seperti biasa, kalau aku traveling, as always, pakai motor, selain hemat, juga efisien waktu, karena kan motor tuh anti macet. Setelah transaksi serah terima kendaraan, aku langsung melanjutkan perjalanan menuju penginapan, guys. Wow, amazing right now. Seperti yang kalian lihat, jalanannya halus banget. Sepi dari kendaraan yang lewat. Pokoknya TOPBGT, top banget, guys. Ini recommended banget buat kalian. Kalian wajib datang ke sini, guys. Serius deh. Nyesel kalian kalau nggak datang ke sini. Jadi guys, aku lagi berteduh karena tadi sebenarnya niat keluar dari penginapan mau makan sekaligus mau ke pantai Tanjung Kelayang. Karena Google Maps-nya salah ketik lokasi, akhirnya nyasar dan kejebak hujan di sini, guys. Lagi berteduh, itu motornya. Beginilah cerita aku jalan-jalan, guys. Jadi kalau kalian tahu, selama ini yang ada di video-video di vlog-vlog aku, kalau aku jalan-jalan ya kayak gini, backpacker, nggak ada yang mewah, tidurnya aja di kos-kosan. Pokoknya liburanku tuh jauh dari kata mewah, yang penting happy. Satu, yang kedua bisa foto-foto, nambah galeri, bisa vlog juga. Yang ketiga, seenggaknya sedikit apa ya, merefresh lelah capek segala macam tentang pekerjaan. Jadi 3 poin itu sih kalau aku mau liburan. Nggak ada yang mewah, pokoknya kalau mau liburan sama aku tuh nggak perlu mewah, yang penting berangkat nggak pakai ribet, udah jadi. Buat kalian nanti yang nonton video aku, kalau misalkan mau join-join liburan, boleh kok, boleh kita join, tapi liburannya ala-ala backpacker kayak gini. Tuh. Coba kalau misalkan aku liburannya pakai yang kayak mewah-mewah gitu, gak mungkin naik motor, gak mungkin kehujanan kayak gini. Pasti ada supirnya antar jemput, dijemput ke bandara, diantar ke hotel, dianterin lagi. Itu kalau liburan mahal. Berhubung aku liburannya anak kos-kosan, budget anak kos-kosan, kalau bisa makan sehari sekali. Ya beginilah liburan aku, guys. Pasti kalian ngebatin, nggak di mana makannya nasi Padang. Ya gitulah, karena nasi Padang ada di mana-mana, guys. Selain simple, menunya banyak, dan yang penting kenyang, liburan happy. Gitu, guys. Selamat makan, guys. Tuh kan, senikmat itu, guys.
Padahal cuma nasi padang doang. Finally guys, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam by motor, akhirnya sampai di kampung Laskar Pelangi. Ini aku ada di replikanya SD Muhammadiyah Gantong. Itu guys, SD Muhammadiyah Gantong. Kalau kalian pernah nonton film Laskar Pelangi, pasti kalian ingat bangunan itu. Desa Lenggang adalah salah satu desa wisata yang ada di Pulau Belitung. Tepatnya di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Desa Lenggang mulai dikenal melalui novel Laskar Pelangi yang meledak pada tahun 2008. Penulis novel fenomenal ini adalah putra asli Desa Lenggang, yaitu Andrea Hirata. Novel yang ditulis berdasarkan cerita kehidupan Andrea Hirata sebagai salah satu anggota Laskar Pelangi benar-benar memberikan gambaran pendidikan yang sangat memprihatinkan di SD Muhammadiyah Desa Lenggang. Saat pertama kali aku menginjakan kaki di sini, aku benar-benar kagum sama keindahan tempat ini. Dan aku merasakan atmosfer dari film Laskar Pelangi masih terasa di sini. Oke guys, aku mau ngasih informasi bahwa untuk masuk ke Desa Laskar Pelangi, Desa Wisata Laskar Pelangi ini itu cukup membayar tiket masuk Rp5.000 untuk per orang. Parkirnya gratis dan nggak ada biaya-biaya lain, jadi cuma masuk doang Rp5.000. Kalian bisa foto-foto di sini, seperti aku di belakang aku itu. Itu adalah replikanya di Muhammadiyah Gantong, tempatnya si Lintang dulu bersekolah di film Laskar Pelangi. Ini suasananya guys, ikonik banget kan ya. Udah guys, karena ini udah jam 5:30 sore, tapi di sini masih terang banget. Aku mau balik karena capek banget. Tadi ini dari bandara, aku langsung kesini. Ini aja masih belum ganti baju. Ke hotel tuh cuma untuk naruh barang-barang doang sih, baju-baju yang nggak dipakai aku taruh. Dan ini di dalam ransel yang aku bawa sekarang, barang-barang yang urgent aku bawa seperti hand sanitizer, masker, cadangan, terus sama sabun cuci tangan, terus sabun cuci muka, tisu, dan lain-lain. Itu yang aku bawa, baju-baju aku tinggal semuanya di hotel gitu guys. So, karena ini sekarang udah sore banget, udah 5:30, aku harus balik. Karena perjalanan dari sini ke penginapan tuh lumayan, 1 jam setengah. Jadi kalau kemalaman, gelap. Soalnya tadi perjalanan berangkat ke sini, jalannya tuh nggak ada penerangan lampu sama sekali. Alhamdulillahnya banget, jalannya itu halus. Aspalannya bagus gitu. Sempat kehujanan juga tadi, berteduh. Udah, aku mau balik lagi ke hotel. Besok aku lanjut di video berikutnya untuk trip yang berikutnya. Oke guys, aku balik dulu ya guys. Bye bye, sampai ketemu di video berikutnya.